menggunakan telur. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kalau lebah juga teman-teman seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dokter Kana. Apa kabar teman-teman semuanya? Khususnya teman-teman yang berkena lebah trigona ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman semuanya yang pemula ya teman-teman ya, atau yang sudah berkena dan belum tahu caranya. Oke teman-teman, di video kita pada hari ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi lebah trigona yang lemah ya teman-teman ya, yang lemah atau lebah trigona yang hampir punah ya, karena ratunya tidak ada ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kita lihat dulu ya koloninya. Ini dia. Sudah sangat lemah sekali ya teman-teman ya. Ini penyebabnya seperti ini, koloninya itu ratunya mati ya teman-teman ya. Telur ratunya itu mungkin nggak jadi ya teman-teman ya, sehingga lebah trigona ini tidak bisa berkembang karena tidak ada ratu. Oke teman-teman, di sini ada dua ya teman-teman ya. Nah, ini satu yang sekarang kita akan perbaiki ya teman-teman ya, tuh kita atasi dengan cara kita donorkan telur ya teman-teman ya. Donorkan telur. Nah ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat kalau lebah juga teman-teman seperti ini sebentar lagi akan punah ya teman-teman ya, atau kabur karena sudah tidak ada telur untuk penerusnya, karena ratu tidak ada ya teman-teman ya, yang tidak ada ratu jadi tidak ada telur. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum dukung channel Kana, silahkan dukung terus teman-teman ya dengan cara di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapat update video untuk selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, kita ambilkan dia telur di sini ya teman-teman ya, karena di sini saya lihat dia pas kita panen banyak ya telurnya, jadi kita ambilkan telur di sini. Ya telurnya masih banyak ya, belum menetas. Wah mantap ya teman-teman ya, banyak sekali telurnya. Nah sekarang kita ambil ini telur yang sudah tua ya teman-teman ya, telur yang sudah yang siap menetas. Oke kita ambil ini, kita ambil semua telurnya ini ya teman-teman ya, dan kita sumbangkan nanti di kotak yang tadi. Tadi itu ada dua setup, jadi kita ambilkan lagi di sini ya. Ini kita ambilkan di sini lagi telurnya. Ini juga telurnya banyak ya, sampai sudah naik dia ke
toppingannya yang paling atas ini. Nah, oke, jadi saya akan ambil yang paling atas ini aja, teman-teman ya. Telurnya kita ambil nih, semuanya kita ambil telurnya ini. Kita akan donorkan nanti telurnya. Nah, teman. Ini telurnya di bawah ya. Udah penuh juga telurnya di bawah nih. Telurnya di bawah. Kita tambah lagi ya. Sangat agresif sekali. Saya akan lihat di sini telur yang mana kita ambil. Ada telur punya di sini. Ini kita ambil yang sudah tua. Semua ada telur calon ya. Telur calon ratu. Bawa ke sana telurnya. Kita donorkan. Wah, di sini masih ada ya. Polen juga di sini. Kita kasih telurnya. Ini telur yang siap menetas. Ambil ini ya teman-teman ya, ada telur calcu di sini, karena kita nggak tahu di dalam sini mungkin ada ya
kalau tidak ada bisa kita carikan lagi mungkin ya, kita usahakan ini sampai jadi ya teman-teman. Jadi ini kita akan bantu dia untuk menjaga ini di polnya, madunya masih ada ya teman-teman ya. Teman-teman ini kita tutup ya, semoga berhasil teman-teman. Nanti saya akan update ya teman-teman ya, gimana perkembangan untuk kedepannya, apakah berhasil atau tidak. Baik, kita masukkan juga bagian ini, kroni-kroni yang ini. Hujan. Ini hujan ya teman-teman ya. Besar sekali hujan ini. Langsung kita buat video. Oke, teman-teman, proses menjalankan telurnya pada hari ini sudah siap ya, teman-teman ya. Kita akan buatkan dia tanggal ya mentingnya di sini ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang. Hah? Tanggal berapa sekarang? 7. Tanggal 27. Tanggal 27 bulan 12. 12 tahun 2020. 1 ya. 27 bulan 12 2021. Oke teman-teman, jadi sudah kita buatkan tanggalnya teman-teman ya. Nanti bisa kita cek ya teman-teman ya, perkembangannya kita tahu berapa bulan lubang iguana yang kita sumbangkan atau kita donorkan telur ini ya teman-teman ya. Kita tahu berapa bulan prosesnya supaya menjadi super ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video dari pemerintah perkenalan ini bermanfaat untuk semuanya. Mari kita sama-sama akhiri video mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Hujan lebat.